diri terlebih dahulu. Oh ya, boleh. Saya dokter ini dari Puskesmas Pulau Armin. Ini mitra saya, dokter Alfa, juga dari Puskesmas Pulau Armin. Saya Gunawan, PLT Kepala Sekolah SD Sukasari. Gimana untuk kegiatan hari ini, Dok? Dengan lancar? Alhamdulillah, luar biasa. Berikan obatnya itu obat apa ya, Dok? Kita tidak memberikan obat, tapi kita memberikan vaksin. Nah, vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 tahun. Nanti setelah vaksinasi, kita lakukan observasi selama 15 menit. Nah, kita lihat apakah ada reaksi atau tidak. Kalau memang ada reaksi, nanti kita lihat apakah memang perlu obat atau tidak. Harapan untuk kedepannya untuk kita semua gimana, Dok? Kalau harapan kami tenaga medis dengan adanya vaksinasi ini, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan lancar, ya. Dan kemudian diharapkan juga kejadian kesakitan akibat COVID bisa dikurangi dan tidak sampai ke hal-hal yang menyebabkan komplikasi yang serius, sehingga tidak banyak kasus kejadian COVID dan penularan COVID di sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. Sekian dari kami. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bu Bapak yang saya hormati, hari ini SD Sukasari mengadakan kegiatan imunisasi massal untuk siswa-siswinya. Adapun sasaran sebanyak 658. Hari ini belum selesai, jadi belum bisa dilaporkan berapa yang sudah divaksin. Mungkin sekitar 1 jam lagi akan dilaporkan. Nah, Ibu Bapak, tentu saja harapannya agar kegiatan vaksinasi di sekolah ini minimal siswa memiliki kekebalan imun yang baik dan tercapainya sasaran kekebalan kelompok sehingga PTMT dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.